mari kita dengarkan rekaman pengajian remaja malam Rabu pimpinan Abu Haram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Sidki Yahya. Selamat mendengarkan. Dan dia bisa buat uang-uang umur.
Ya. Fa inna ma'nahu anna al-'abda idza takhallaqa bima yumkinuhu at-ta'alluqu bihi minha kal-karami wal-'arfi was-sabri dakhala jannah. Maka semuanya makna sabda beliau adalah bahwa seorang hamba apabila berperilaku dengan sifat yang memungkinkan baginya berperilaku dengannya dari salah satu 99 nama Allah tersebut, seperti penderma. Allah ini maha penderma. Gimana gak maha penderma? Seluruh makhluk yang diciptakan usah tempat lain lah, di bumi aja capung masih punya rezeki kebahagiaan, kalau gak mati itu capung cacing ular bulu jambu-jambu kromo itu kromo ya, yang selalu kumpulin di ibu di dermaga di sini oleh Allah kebahagiaan semua Quran. Maka kita dari hambanya mempunyai sifat dari salah satu sifat Allah, jadi penderma. Dia gak boleh dengar saudaranya seagama kesusahan, selalu disiap untuk membantu menurut kadar kemampuannya. Gak mesti bantu materi, ada yang bantu tenaga, kemarin kebanjiran kan, ada yang bantu tenaga, sudah mendermakan tenaga. Pemaaf, Allah maaf maaf kesalahan hambanya sebesar apapun, kalau kita maaf dimaafkan kecuali menyekutukannya satu aja. Kalau sudah menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan makhluknya, itu enggak ada maaf lagi. Illa an yatuba taubatan nasuha, kecuali taubat-taubat yang benar-benar. Baik hati. Orang yang lambang baik hati dari raut wajahnya selalu kelihatan basyasatul wajhi. Mukanya enak lihat, murah, senyum, gak gersang kelihatannya. Artinya sekarang lagi ditutup jalan baik hati. Dari jalan toh, ini dari hatian mau kemarin kita mau motong dikit yang baik hati, tetap jalannya wow, kayak ada yang berhenti, yang lain di stop berhenti dulu, ada yang mau masuk kan gitu, langkah motor itu juga ada mau malah mobil sama, udah susah dicari orang baik hati, yang akhirnya kemacetan merajalela. Yang lebih gak baik hati diparkir di jalanan kanan kiri, ya. Di jalan sini umpamanya ada parkir kanan kiri jam 8 pagi hari Senin, kiamat dunia. Makanya jaminan Rasulullah di sini apa? Pasti masuk surga. Ini mau harus dijabarkan lebih luas lagi karena kalimat pertama menderma, bukan hanya mendermakan hartanya ini sebagai mendermakan umurnya untuk ibadah kepada Allah, mendermakan umurnya untuk membantu orang lain yang masuk kategori ibadah. Nah, ini sifat Allah. Wa min al-ajwi, wa min al-ajwi mati adalah hadis al-mazkur. Anna tamir fi sawdi raji'un ila al-madhum wa dhalika anna sabab al-hadith ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam rajulan yadribu insanan manahal. Dan di antara jawaban tentang hadis tersebut adalah bahwa tamir dalam kalimat fi surati kembali ditujukan kepada al-madhum, yaitu orang yang dipukul. Dan hal itu bahwa sebab timbulnya hadis tersebut adalah karena
وقال إن الله خلق آدم على صورته أي صورة المطلوب أفده الشجاعي في الدرة البريدة. Dan dia berkata sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam AS sebagaimana bentuknya, yakni bentuk orang yang akan dipukul itu. Artinya Nabi Adam salah kita. Ini orang yang akan dipukul adalah anak cucu Adam, sebagaimana kalian juga anak cucu Adam. Apalah keuntungannya? Sama-sama anak cucu Adam, saling memukul satu dengan lain. Makanya termasuk saya orang yang tak mampu untuk melihat pertarungan tinju. Ya, mungkin yang lain mampu. Bahkan ada yang hobi ditungguin. Ya, kalau orang diadu kayak ayam. Udah lupa berantara di lapis, nanti itu air dingin katanya ini batu es dan sebagainya, itu diaduk lagi. Yang berantem berdosa, promotornya berdosa, lama semua. Dia dapat duit hasilnya, sama juga dengan hasil maksiat, na'udzubillah. Dari Taurat
Zabur Injil yang sebenarnya, yang terakhir terkumpul dalam satu kitab yaitu Al-Qur'an. Padahal Allah contohkan ya, kekuasaan kemampuan Allah. Pertama, Allah ciptakan manusia tanpa ibu tanpa bapak, ya kan? Nabi Adam. Allah ciptakan manusia ada bapak tanpa ibu. Siti Hawa. Itu yang diambil oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas. Sebelah kiri. Ciptakan Siti Hawa. Makanya atas dasar itu Nabi berpesan kepada kita orang laki, istausu min nisa'i khairan. Kita diwasiatkan banyak berbuat baik kepada kaum wanita. Kalimat buat baik ini adalah sabar. Kenapa? Fa'inahuna khuliqna min tilah. Karena wanita itu Allah ciptakan dari tulang rusuk. Fa'inah awwajama min tilah aqlahu. Sungai tulang rusuk yang atas itu adalah bengkok. Iza dahabta tukimu kasar tahu. Jika kau paksakan meluruskan, patah, kata Nabi. Iza tahu lebih dalam apa. Jika kau biarkan, dia tetap bengkok. Berarti kita harus sabar dalam diri kaum wanita, terutama istri. Kedua, yang ketiga, Allah ciptakan manusia ada ibu, enggak ada bapak. Yaitu Siti Mai. Bisa. Bisa. Baru yang keempat, melalui ibu, bapak. Ya, sekarang. Itu Allah kasih biar mereka jeli mata. Jangan mengatakan. Dia adalah sebagai anak Tuhan. Kenapa Nabi Isa? Setiap Nabi dan Rasul Allah berikan mukjizat. Nabi Isa salah satu mukjizatnya adalah menciptakan burung dari tanah liat. Makanya di sini banyak contoh bikin burung dari kembang gula. Kembang gula cetak, bolongin, tiup, capek dimakan. Dan penyakit belang termasuk menghidupkan yang sudah mati. Itu mukjizat Allah kepada Nabi Isa sebagai pembuktian bahwa dia utusan Allah. Makanya kalau di surat Yasin kita sudah baca satu sampai mungkin gimana utusan Nabi Isa yang disakiti, yang akhirnya anak raja yang udah lama meninggal bisa dihidupkan atas izin Allah dan restu Nabi Isa, diberikan ilmunya hidup. Itu yang masyhur benar dalam rangka dakwahnya Nabi Isa. Mungkin udah pernah saya sampaikan, yang anak muda ikut Nabi Isa dakwah. Udah pernah nggak saya sampaikan? Udah. Ah, kayaknya enggak. Artinya Nabi Isa sekaligus memperlihatkan bahwa beliau sebagai Nabi dan Rasul dalam mendakwah dan begitu murah jiwa dan kepribadiannya mengayomi salah seorang umat. Kan saat itu orang muda bilang, ini orang Arab dari dulu tuh sampai sekarang, dia nggak peduli dia Nabi ataupun Rasul, nggak peduli dia sebagai orang yang alim, nggak peduli orang yang lebih tua. Umpamanya ada orang namanya Abdul Rahim, anak kelas 4 SD, manggil si tua ini yang umurnya 80 tahun, namanya juga Abdul Rahim, Abdul Rahim, Pak, yang manggil anak kelas 4 SD. Yang lima
terakhir umur 90 tahun. Di kita ada kayak begitu. Itu tingkat akhlaknya. Makanya anak muda, padahal itu dia sebagai umatnya. Nabi Isa dipakai Isa aja. Ya Isa, boleh aku ikut kau dapat? Kata Nabi Isa, silakan. Senang. Ikut. Tapi di tengah jalan dia lapar. Ya Isa, aku lapar. Kata Nabi Isa, tunggu, dibeliin roti. Di mana? Kalau perlu cawan. Kalau roti yang panjang itu segini. Iya. Ada potong tiga, kan Nabi Isa. Dipotong tiga jadi roti di sini tuh. Pas panjang. Kata Nabi Isa, makan. Kamu sepotong, saya sepotong. Yang sepotong buat siapa? Kata anak muda. Kalau makan aja aku. Yang tanya yang sepotong buat siapa? Kan setelah makan Nabi Isa terasa kering rongkongannya. Turun ke sungai. Minum. Sungai dulu. Kalau Ciliwung kita minum. Kita masuk kasur. Kasur yang betul. Saya minum, tapi bisa kembali ke tempat. Anak muda masih ada itu lebih dulu. Tapi roti itu nggak ada yang satu. Karena bisa tanya. Eh anak muda, roti yang satu mana? Nggak tahu, ada lu doang. Nggak tahu. Apakah dipermasalahkan oleh Nabi Isa? Enggak. Nabi Isa dalam rangka memuji orang yang mengikuti dakwah, sejauh mana kejujurannya. Kata Nabi Isa, yaudah yuk kita terusin jalan, ayo jalan. Tengah jalan ketemu lagi. Seekor rusa bawa dua ekor anaknya. Anak rusa itu masih muda benar, kata anak muda tadi, ya Isa. Kalau seandainya anak-anak rusa itu kita sembelih, kita bakar. Kasih kecap sama saus. Kata Nabi Isa, kamu mau? Iya. Tangkap Nabi Isa, sembelih. Dibakar, kasih bumbu sesuai selera, makan sampai kenyang. Tapi pesan Nabi Isa, jangan kau biarkan tulang itu berserakan, biarkan bumbu satu tempat sini. Udah selesai makan, ya tulang-tulang yang kumpul, apa kata Nabi Isa? Wahai rusa, kembali kau sedia kala, kejar indukmu yang sudah jauh. Hidup lagi. Itu salah satu pembuktian mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan yang sudah mati. Bahkan lu dimakan. Anak muda tadi heran. Ya Isa, itu rusa yang tadi kita sembelih. Iya. Yang kita bakar. Iya. Yang kita makan. Iya. Kenapa bisa hidup? Mukjizatku sebagai Nabi dan Rasul. Allah izinkan aku bisa menghidupkan yang sudah mati. Terserah kamu mau yakin ataupun tidak. Percaya ataupun tidak. Aku itu saya percaya lah. Benar. Iya. Roti cuma makan. Berat. Perjuangan. Baiklah, Nabi Isa. Kita akan dakwah di pada salah satu pulau. Ayo kita jalan. Bingung dia, gimana bisa sampai ke pulau? Enggak ada kapal pesiar, enggak ada perahu. Nggak ada pelampung, nggak ada gerbong pisang. Gimana? Kata Nabi Isa, pegang tanganku. Pegangan tangan Nabi Isa, jalan di atas air. Kira-kira heran lagi kan? Heran lagi. Ya Isa, kok bisa jalan di atas air? Itu bukti kenabian dan kerasulan. Semuanya mukjizat dari Allah. Nabi Isa nggak mau kemana lagi. Kalau begitu saya percaya, saya yakin kamu Nabi dan Rasul. Kata Nabi Isa, benar. Iya, makan itu. Iya, roti cuma makan. Keluar juga. Allah berikan satu ilmu kepada Nabi Isa, bahwasanya untuk membuktikan satu pemikiran benar atau salah harus dipancing dengan kedulian,
Buktinya koruptor banyak yang ketangkap dibanding perempuan. Ya. Lu Bani Israel banyak yang musnah binasa dengan perempuan dibanding dengan dunia. Ini orang ini bohongnya bisa apa? Kita tidak bisa. Sekarang gue panjang sama dunia. Lagi duduk di pulau, apa kata tidak bisa? Kayak anak kuda, tengok sebelah kiri mau dapat. Kata anak kuda, itu batu kali. Ada berapa? Ada tiga. Batu kali paling kecil 5 kilo. Kalau yang sekedar setengah satu on itu bukan batu kali, namanya kolam. Klik. Dia juga angkat, aku beratnya bisa berat. Ada tiga. Kembali Nabi bisa gunakan hak sebagai Nabi dan Rasul mengizatkan. Ya hanya kun zahaban bi'idnillah. Wahai batu, berubah kau jadi emas dengan izin Allah. Berubah batu kali tadi jadi emas. Dicongkel dikit anak muda. Bawa pesan minggu lu. Anak kritik. Bawa mampang ke pemenangan. Reksa 99,99% emas murni. Kata Nabi Isa, ada berapa itu? Ada tiga. Kita berapa orang? Berdua. Ya udah, kamu ambil satu, saya satu. Kata anak muda, ada satu buat siapa? Kata Nabi Isa, dia yang satu tinggalin buat makan roti. Kira-kira mau ngomongan ya? Yang satu buat yang ambil roti. Mulai dia mau ketemu dana. Kata Nabi Isa, kenapa? Dari awal saya bilang saya gak enak. Pancing dengan kedudukan. Mas, hebat. Akhirnya aku dia. Padahal yang dimakan roti gak seberapa. Modalnya emas. Gila banget kan ya. Saya pikirin, kenapa? Oh, harus dipancing dengan kedudukan. Kata Nabi Isa, cukup sudah. Cukup. Kita bisa. Bisa. Di situ diterjemahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya asyaddul bala. Orang yang cinta dunia overacting, melampaui batas, biar daripada musibah dan bala. Di antaranya dia tadi. Akhirnya kata Nabi Isa, kita bisa mudah. Hak kamu ambil itu mas, yang satu lagi hak yang makan roti, karena kamu makan roti kan gitu, ambil kalau bisa. Aku juga berterima kasih kepada Allah, susah banget cari paling roti dari tadi ya, maka hak aku pun aku serahkan kepada Allah, diambil semua. Kita udah bisa begitu, bisa dengan bisa dalam perjalanan itu berapa buat celurit lagi. Terangkap dua orang ditanya, anak muda kamu bawa apa? Kata anak muda, kamu dua orang, saya sendiri, kita bertiga. Gak usah pakai kekerasan, bagi sama. Saya bawa emas ada tiga, keluarin. Bener. Akhirnya jadi kawan. Dari tengah jalan, Allah jadikan dia lapar. Lapar lagi. Bingung, kawan baru kenal. Siapa yang beli makanan, sebanyak emas. Akhirnya subnya yang menang jaga emas, yang kalah beli makanan. Otaknya kriminal semua. Yang beli makanan ngomong dalam hatinya, taruh botolin racun makanan, mampus lo paling kuat. Dia nggak tahu yang dua orang yang jaga emas ngomong, kawan kita lagi beli makanan. Kalau dia udah datang makanan dia bawa, kita lihat makanannya ada, kita bunuh dia. Terjadi apa yang terjadi? Begitu makanan sampai, langsung dia dibunuh. Kata yang orang, teman kita udah mati. Mas ada tiga, kita berdua. Kita bagi dua sama gimana? Oke, swell. Swell aja dia. Tapi sebelum bagi kita makan dulu yuk. Ayo, makan. Mampus. Udah diracunin makanannya. Nah itu salah satu contoh. Ubud dunia asyaddul bala.
Sekaligus contoh Nabi Isa beritahukan dia sebagai Nabi dan Rasul, ada buktinya mukjizat, masih tetap dia tidak percaya. Buktinya apa? Tetap dia bohong. Kalau dia percaya di Nabi dan Rasul, dia tidak akan berani berbohong pada seorang Nabi dan seorang Rasul. Nah, itu adalah gambaran. Ada apa lagi? Kemudian juga silakan. Waruya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan qalan qala Allah taala kadzabani ibnu adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik fa ma takdibuhu iyaya fa za'ama anni la aqdiru an qainahu kama kan wa ma syatamuhu iyaya fa qawluhu li walad wa subhani an attakhidha sahibatan wa walad. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah taala berfirman, anak Adam telah berbuat kebohongan mengenai diriku. Siapa yang maksud anak Adam? Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani. Padahal tidak patut baginya hal tersebut, dan ia telah mengejekku, padahal tidak layak baginya hal tersebut. Adapun kebohongannya terhadapku adalah karena ia menyangka bahwa aku tidak mampu mengembalikannya seperti semula. Apaan mengembalikan seperti semula? Nanti akan dibangkit, hari berbangkit, hari kiamat. Yang sekarang kita dihitan, nanti waktu kumpul di padang mahsyar, kulup semua. Enggak dalam keadaan kita. Yang tadinya bangkai, tulang-tulangnya sudah rapuh, jadi manusia kembali. Itu yang mereka tidak percaya, mereka tidak. Ini yang Allah anggap satu kebohongan ataupun mengejek dan lain sebagainya. Adapun cacian yang terhadapku adalah ucapannya, aku memiliki anak dan maha suci aku, kata Allah, dari mengambil teman hidup, beristri dan anak. Makanya Allah kafirkan orang yang mengatakan Trinitas. Takut kalau Allah sudah tidak mungkin Allah tadi. Allah sudah mengkafirkan orang yang mengatakan Trinitas. Ada Tuhan. Tuhan Bapak, Roh Kudus. Maka tak mau disebut Allah, yang disebut Allah. Maka pusing dia Allah. Dari sini dakwah yang berat sampai kalau dibagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keesaan. Bersamaan dengan itu, Nabi dibekali oleh macam mukjizat oleh Allah. Mukjizat dari minuman, pemakanan, waktu kerja bakti, pembangunan apa itu? Pembuatan lubang khandak. Suatu ahzab, itu tercantum dalam suatu ahzab. Saat itu zaman lagi paceklik, kerja ramai-ramai, semuanya lapar, Nabi pun perutnya diganjel. Ada salah seorang ibu atau istri mikirin suaminya lagi kerja bakti bersama Nabi, nanti panggil anaknya nak, nanti ayah lapar, ini tolong kamu bawain korma, bawa korma segenggam. Pesan sang ibu pada anaknya, nak, jalannya sembunyi-sembunyi. Nanti kalau yang lainnya pada minta, ayahmu gak kenyang. Udah,
Baik. Nabi yang lihat. Nah, kamu bawa apa? Anak kecil tuh, dari tahun 1 sampai sekarang, gak ada bohong. Bawa korban, untuk siapa? Untuk ayah. Ciri-ciri-ciri, jangan buat ayah. Ya. Nabi gelar sorbannya, taruh di situ. Sangat menurut, ditaruh. Korban itu cuma dipegang. Dipanggil semua, yang kerja. Saat itu jumlahnya hampir sekitar 300 orang. Korban cuma segini. Nabi pegang. Yang anak kecil yang guling. Nangis. Habis gak korban buat bapak gue. Aku pulang diapain di buku gue nih. Itu yang dipikirin. Makan semua sampai kenyang. Sisanya segitu-gitu juga. Masih segitu juga. Apa kata Nabi? Nah, sini. Ini kamu ambil kembali, bawa pulang. Kamu makan ini. Yang lain baginya. Salah satu kita. Giliran airnya sama, segelas air. Cuma Nabi celupkan telunjuknya. Minum sahabat semua. Kenyang habis, air tetap segelas. Itu salah satu mukjizat Rasulullah yang Allah berikan. Masih orang percaya. Allah kata Abu Jahal, sihir itu. Sihir. Kenapa? Karena Abu Jahal percaya sihir, hipnotis. Makanya orang yang suka menghipnotis orang lain itu masih keturunan Abu Jahal. Jangan ditonton macam-macam hipnotis. Pajaran mengajari orang-orang yang gak benar. Yang akhir sekarang banyak orang yang dihipnotis. Pelajari. Mana cukup usaha ya? Gak apa-apa. Pak, ngajarin saya dong. Nyusul bapak saya kalau lagi ngajar bisa datang pak. Deket banget. Naik motor buat jalan situ dah. Udah situ pak. Ya bapak saya udah pulang. Mungkin belum jauh kali pinjam motornya pak. Kasih. Nanti kalau dia tanya jalan surat ini mana pak? Hadir gua jawab. Semua nyari buat jawab bawah. Gak balik ke jalan. Terus sihir. Notis. Makanya salah satu juga yang Allah tidak terima obatnya adalah as-sahir, penyihir. Ilahannya coba taubatan nasuha, dan harus dikembalikan segala sesuatu milik orang yang telah dizolimi. Ya. Wa ma'na syahadu anna Muhammad Rasulullah. Antah lama berkota akhidah kepada Batu Sotiqa Batu Bina Anna Sayyidana Ay Ma'asyir Al-Halqi Wa Nabiyyana Muhammad Ibn Abdillah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdul Manab Al-Qurashi. Dan pengertian aku bersaksi bahwa Muhammad putusan Allah adalah engkau mengetahui, meyakini, membenarkan dan beriman bahwa baginda kita yakni wahai segala makhluk dan Nabi kita Muhammad sallallahu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf yang berbangsa Quraisy. Wajib. Makanya Abu Sufyan gengsi. Bukan berarti Nabi menyamakan ini banyak permasalahan di sini. Bukan Nabi menyamakan Masjidil Haram sama dengan rumah Abu Sufyan, enggak. Rata-rata para pembesar Quraisy yuhibbul madah. Senang dipuji, senang diangkat-angkat. Tujuan Nabi tidak lain untuk mengurus hatinya agar dia memahami tentang Islam. Maka kata Nabi, waktu Abu Sufyan udah mau ucap satu kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lanjutannya kata Rasulullah, wa anni Rasulullah, gak hak. Nabi katakan,
siapa yang masuk ke masjid, ini kan waktu Fathu Makkah. Siapa yang masuk ke masjid, aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Bangga dia ngebul. Nyangar keteknya. Baru dinyaut apa? Wa asyhadu annaka Rasulullah. Gitu dia dulu. Abu Sufyan, mertuanya. Mertuanya Rasulullah. Karena istri Nabi, anak Abu Sufyan. Pan ada orang musuhan sama mertua. Atau mertua musuhin lagi. Tapi istri Rasulullah yang putri Abu Sufyan konsekuen. Karena bapaknya musyrik saat itu, najis. Kan pertama Abu Sufyan rindu sama anaknya, datang ke Madinah nengok anaknya istri Nabi. Begitu nyampe dipikir sama mantunya, begitu. Duduk rebahan pas Nabi tidur. Apa kata anaknya, putrinya? Wahai ayah, ini tempat Rasulullah tidur, tempat Rasulullah istirahat. Kasih Allah, orang suci, orang bersih. Kali kamu orang kafir, musyrik, najis, keluar, belum di luar. Tuh konsekuen dengan akidah dan keimanan. Di sini enggak bisa kali begitu. Ya. Rupanya dalam satu rumah ada tiga agama, ya. Giliran Natal kumpul semua, giliran Lebaran kumpul semua. Ya. Giliran apa tuh, kumpul satu, kumpul juga semua. Jadi kita, kenapa? Karena dulu yang mengatakan semua agama sama. Enak ngomong kayak gitu. Ini kalau terus ini nyala. Jangan sekarang dan lanjutan nanti ya. Saya nggak tahu jauh berputar ataupun belum bilang. Kalau nanti kita lanjutkan lanjutannya, ya hati pilih ya, Allah wa'ala. Silakan, ada pengumuman nggak? Nah. Ibu gimana? Sakit, sakit. Gimana kan? Belum? Ya, belum. Belum diri dulu, kita ada bangsa. Ini keluar banyak kita. Nanda Ibu Aulia. Selamat datang, sehat. Kemudian, barokah karomah bangsa. Allah Subhanahu wa taala penyakitnya sehatkan badannya, tetapkan keimanannya. Jika dapat kembali berkumpul bersama kita, berkati yang al-Fatihah. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.